kecil. Udah sama aku aja ya, kamu mendingan pulang tuh. Nanti dicariin papa kamu. Ah, makasih banget loh. Niat-niat kebaikannya, tapi memanglah jiwaku ini masih Ayo sini, jangan mau kalah. Hei, kamu bisa gak kayak aku barusan tadi? Pasti gak bisa kan? Karena jalanannya penuh pohon dan tanahnya gak rata, aku bisa pakai trik wall ride. Aku bisa jadiin pohon buat menghindari tanah yang bergelombang. Buruan kesini, ngapain diem aja? Oh, mau nyerah ya? Ayo Bray, semangat Bray. Ayo Bray. Cindy, jangan diam aja dong. Aku bisa malu nih. Lihat tuh jagoan kamu, pasti bakal kalah. Ayo Bray, pasti kamu menang. Ayo semangat Bray. Cindy, ayo Siti, jangan diam aja. Ayo pasti bisa menang. Ayo, pasti Bray yang pemenangnya. Laper deh Ambar, kedengeran kan suara keroncongannya? Oh, masku sayang itu lapar toh. Iya deh Ambar. Bentar ya mas ya, saya ambilkan dulu ya. Iya deh Ambar. Alhamdulillah, punya istri yang baik banget. Nih. Kok sayuran mentah deh Ambar? Mau mateng? Iya. Masak sendiri. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Sabar, somat. Sabar itu bagian dari iman. Kang Jaya. Aduh. Ini mah beneran gak ada sih Kang Jayanya. Kemana tuh ya pangeran aku? Aku harus telepon dia tuh ya. Tapi bentar, aku teh nggak ada nomor teleponnya. Telepon si Kang Somat. Iya ya, Kang Somat kan pasti tahu gitu kan ya. Kan dia teh bestinya Kang Jaya. Assalamualaikum, Cenesa. Waalaikumsalam, Kang Somat. Kang Somat, aku teh mau tanya ya sama Kang Somat. Itu si Kang Jaya kemana pindahnya? Kan habis diusir. Kang Somat, ayo atuh pan Kang Somat kasih tahu kemana si Kang Jayanya. Sabar atuh Cenesa, sabar itu teh bagian dari iman. Barangkali di rumahnya Cenilam. Hah? Cenilam? Ke rumah Cenilam lagi? Oh. Ini toh, tadi yang diomongin Mbak nyinyir-nyinyir tadi itu. Kok sama? Namanya Nilam sama Nesa. Berarti benar. Cenesa sama kumaha itu. Maaf deh Ambar. Tadi teh kesela. Mau ngomong apa ya tadi? Astagfirullahaladzim. Nesa, aduh. Budak, Nesa dengerin A dulu. Nesa kamu gak malu apa ngejar-ngejar Jaya? Atuh A, tong sok ngariwi wong wae gitu kan ya. Lagian ini kan urusan Nesa. A kan gak pernah mengerti gitu kan ya perasaan Nesa tuh seperti apa. Soalnya A tuh gak pernah dikejar-kejar sama perempuan, ya kan? Oh, iya juga sih. Tapi kan A laki-laki. Laki-laki yang ngejar perempuan. Itu yang bener. Bukan kayak kamu mau aja ngejar-ngejar Jaya. Ya biarin aja, soalnya kan Kang Jaya itu layak untuk dikejar gitu kan ya. Lagian ya A ya, sebelum janur kuning melengkung, siapapun bisa ngejar Kang Jaya termasuk Nesa, ya kan? Nesa! Nesa! Ah boros! Nesa! Nesa! Ariwo! Kamu mah ah! Nesa! Nesa! Kamu mah gak pernah mau dengerin A. Permisi!
Nesa. Ini ada apa? Kok datang-datang langsung nyelonong? Maaf ya, Cek. Minggir. Nggak bisa, Nesa. Ini kan rumah saya. Sopan atuh, Nesa. Kang Jaya! Nesa, jangan kayak gitu. Ini rumah calon kakak ipar kamu. Nggak boleh berisik. Nggak ada. Kang Jaya tuh nggak ada di sini. Ya udah kalau gitu, akunya mau masuk. Mau ngelihat ada Kang Jaya apa enggak. Nggak bisa. Ini rumah saya. Kamu mah nggak bisa main nyelonong aja. Aduh. Kang Jaya! Lumayan wanginya sampai ke hati. Kalau gitu mah, A'a nggak akan mandi seminggu. Nesa! Nesa! Makasih, Nes! Duh, coba dua kali nih, mantep nih. Kang Jaya! Kenapa ada Ucup ngagoler di sini gitu kan ya? Nesa, kamu mah masuk ke dalam rumah orang menyelonong aja. Kang Jaya nggak ada di sini, udah atuh pulang, ayo. Ih, yang nggak mau atuh ya. Sekalian ini teh ada Ucup di sini. Aku mau tanya aja sama Ucup gitu ya. Kang Jayanya ada di mana? Jangan. Kasian atuh Ucupnya, dia baru aja istirahat. Ucup teh baru minum obat, kasian Nesa, udah biarin aja dia tidur. Ah, Ucup teh lagi sakit. Aduh, Ucup. Kamu teh sakit? Aduh, kamu teh sakit apa, iya? Apa yang kamu rasain? Papa Cak, udah mendingan kok. Udah minum obat. Ih, kamu teh ya, manggilnya masih Uci aja. Panggil aku atau tante gitu ya, atau bibi. Kan aku teh calon tante kamu. Ih, jadi lama ya, ini tega pisan. Ini teh lagi sakit si Ucupnya, malah ngagoler di sini, di lantai kayak gini gitu kan ya. Bukan dimasukin ke kamar gitu. Ini lihat tuh, bantalnya juga udah jelek begini. Cak, Ucup kok yang muntir di sini? Ya udah kalau gitu kamu teh sekarang ikut sama tante ya. Yuk. Sebentar. Ikut sama kamu berarti tinggal di rumah kita dong. Ah, jangan. Enggak. Enak aja. Iya, Aa ya, mending sok lari weh gitu kan ya. Sok ikut-ikutan. Tuh urusin Jenilam. Ganggu wae gitu kan ya. Yuk, ikut ya. Ayo atuh ya, kamu teh harus ikut sama aku. Kalau saya enggak lemas, pasti saya nolak diajak. Nesa. Jangan atuh dibawa Ucupnya, udah biarin aja Ucup di sini, kasian Nesa. Kalau Ucup di sini nanti teh ditelantarin lagi sama kamu gitu kan ya. Kasian atuh, lihat tuh di sini aja malah tidur di lantai, malah pegel-pegel nanti nate. Ya Ucup ya. Cuk, saya teh ngerasa ditelantarin kok. Ucup, tapi kalau misalkan kamu di sini terus, kamu teh malah sembuhnya teh lama. Iya kan? Lagian kan kamu sama mamang kamu teh habis diusir dari kontrakan gitu kan ya. Nah, tante teh punya solusi buat kamu sama mamang kamu. Yuk, ikut tante ya. Ayo, permisi. Cing, awas. Kang Danar, tolongin atuh. Itu dibujukin adiknya. Jangan dibawa Ucupnya, biarin aja di sini. Iya. Kamu tenang aja. Ucup kan keponakannya Jaya. Ngapain harus saya urus? Mending saya ngurusin Nilam. Iya, Kang Danar, maaf. Neng. Saya mah yakin Ucup sama Nesa pasti aman. Tenang. Masih capek banget loh. Tapi untungnya gak ada yang ngejar. Sekarang waktunya Tasya cari Ucup. Gimana ya? Ayo Ucup ya. Aduh, kasihan aku ya kamu ya. Demi apa sih? Ucup, apa yang kamu lakukan bersama Cik Nisha? Ucup. Iya atuh ya, dia teh lagi sakit kan ya. Makanya dia teh butuh bed rest. Ini mau diurusin sama Tante Nesa. Ayo Ucup. Makasih banget loh. Emang niatnya Cik Nesa tuh emang baik banget. Tapi tenang aja, Tasya bisa kamu ngurusin Ucup ya. Ya gak bisa tuh ya, kan kamu teh masih kecil. Udah sama aku aja ya, kamu mendingan pulang tuh. Nanti dicariin papa kamu. Makasih banget loh. Niat-niat kebaikannya, tapi memanglah jiwaku ini masih cilik. Tapi aku punya sifat-sifat dewasa. Dan Tasya sudah menganggap Ucup kakak Tasya sendiri. Setahu aku gitu kan ya, namanya kakak kamu tuh Brian, not Ucup ya. Jadi gini ya, mungkin emang ini agak ribet. Gini, kalau abang Brian itu adalah abang Tasya. Tapi kalau Ucup udah Tasya anggap sebagai kakak. You know what I mean, right? Aduh, terserah gitu ya, I'm confused. Ini berarti mau dibawa kemana sih? Aduh Ucup, tenang ya. Kamu teh mau diurusin biar kamu teh sembuh. Pokoknya nanti kamu bakalan tahu. Yuk ikut aja gitu kan ya. Demi apa sih? Cinesia pikir
Tasya ini gak ngerti pola pikir Cinesha gitu ya. Ini udah seperti film-film luar negeri, Cup. Kita dibawa entah berantah, ternyata yang bawa kita adalah pembunuh berdarah dingin. Tasya, jangan berlebihan atuh. Ucup, please banget loh. Kamu emang gak percaya sama aku ya? Emang biasanya yang sifat-sifatnya lemah, letih, lesu, loyo kayak gini itu adalah orang paling jahat di akhir. Just want to say that. Tapi you don't believe it, it's okay. Stop! Yuk ah! Daripada kamu banyak ngomong gitu kan, ya, ya cepetan kita pergi. Jangan pegang-pegang. Ucup, kok mau dipegang sih? Biarin aduh ya, kasihan kamu itu lagi sakit. Ya, anak aja. Wih, itu kan trik yang diajar sama Bang Dean. Cepet banget Brian nyerapnya. Ayo Brian! Ayo Bray! Sini masih belum juga jalan. Bisa-bisa kena hukuman nih. Ayo sini, cepet susul Brian. Ayo, jangan diem aja. Udahlah, daripada capek tanding, mending nyerah aja lah. Ayo Bray! Ayo sini. Demi apa sih? Ucup, just want to say. Ini bener-bener takut banget loh. Dari kuncinya tuh serem banget. Tasya, Tasya overthinking. Kalau nanti kita di dalam dihabisin. Tasya, kamu tuh jadi nakut-nakutin saya. Hah? Cinesa orangnya baik kok, gak mungkin. Apa yang gak mungkin di hidup ini, Cup? Kamu tuh kebanyakan nonton film yang gak sesuai sama umur kamu. Jadi kamu terserah gak mau percaya sama aku, tapi tolong ikuti kata-kata aku aja hari ini, oke? Sekali ini aja, cepetan aja. Cinesa tuh orangnya baik. Enggak gitu. Kan ya, akhirnya bisa dibuka juga. Eh, itu kenapa? Ucupnya mau dibawa kemana? Ke hatiku. Canda. Ayo Ucup masuk yuk. Yuk masuk yuk. Hayo Ucup masuk atuh ya. Sok ya. Sok ya ini tuh ya. Nih ya. Kamarnya teh ada dua. Terserah kamu pilih yang mana. Duh apa sih? Takut banget loh. Ini. Tasya sebagai teman aku harus ikutin Ucup ke dalam. Tasya videoin. Biar jadi bukti. Tuh lihat ya. Nih kursinya juga empuk. Ya kan ya? Kamu teh bisa dicoba. Tasya harus videoin semuanya. Agar ini menjadi bukti. Cuk, maaf. Ini rumahnya mau ditinggalin siapa? Ya buat kamu atuh sama mamang kamu nanti tinggal di sini ya. Eh, Ucup kamu mau pergi kemana? Saya mau keluar. Oh iya, maaf banget ya. Kok nyari mamang saya? Oh, yaudah kalau gitu ayo. Nih, sebentar ya. Mang Jaya mah gak usah dicari. Kamu tinggal bilang aja sama Mang Jaya ya. Nanti kamu bilang, terus nanti dia langsung akan mencari kamu ke sini ya, ya kan? Ce, saya takut cari nama mamang saya, Ce. Yuk pergi aja ya, Cup. Ih, kamu teh ya. Atau Cicing gak usah kompor-komporin dia terus ya. Kasihan Ucupnya biar tinggal di sini. Ah, Cicing yang di tanah. Itu mah cacing, ya. Ya udah sekarang mah ya, Cup ya. Kamu teh duduk, sok bikin nyaman ya. Anggap aja ini teh rumah kamu sendiri. Sok diduduk. Eh, Cup. Jangan mau. Nah, gitu ya. Enak kan ya, empuk kan ya. Nah, gitu kan ya. Nah ya Ucup ya, kalau misalkan kamu teh butuh apa-apa, nanti tinggal bilang aja ya. Nanti biar tante yang masakin kamu, gitu kan ya? Makasih banget loh perhatiannya, tapi kayaknya kita nggak ada niatan untuk mau dimasakin ya. Sebentar ya, tunggu ya. Aduh, lupa gitu kan ya. Ternyata di dapur teh nggak ada makanan. Nanti biar tante beliin aja gitu kan ya. Eh Cuk. Jangan mau. Im, buruan ambil es, Im. Itu ada yang kepedesan. Buruan tuh ganjang. Tahan, sabar. Es bentar lagi. Ayo, Im, ganjang. Pelan-pelan, deh. Oke. Pedes, panas. Nggak ada AC apa ya di sini? Ada tuh. Angin cepoy.
Tisu ayak tuh, tisu. Tisu? Oh, ayak, tahan. Tisu. Teh, punten. Bayim teh mau nanya. Kayaknya Bayim teh baru ngeliat teteh di sini. Teteh teh warga baru di sini. Saya dari kampung sebelah. Oh, kampung sebelah. Dalam rangka apa kesini teh kalau boleh tahu? Ini ngurusin yang punya laundry. Nyariin dia. Karena laundryannya bermasalah. Ya, buat ganti rugi kumaha kalau saya nganterin pulangnya. Ya, hitung-hitung emat di ongkos, di bensin. Emang kamu beneran mau ngantar saya pulang? Itu beneran, nah. Jaya sujaya teh nggak pernah bohong. Ya udah, sini duitnya. Oh, uangnya aja? Iyalah, uangnya aja.